Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Peter Pan atau Noah ya, Peter Pan, yang berjudul Di Balik Awan. Jadi ini akan saya jelaskan part-partnya. Jadi gitarnya saya akan coba untuk memaksimalkan apa yang saya dengar ya, karena dia dua gitar. Serunya itu di lagu ini masing-masing gitar punya suara yang unik yang enak untuk diulik ya. Kita langsung saja untuk ref ya, ref kita main dari D. Oke, untuk stem gitar standar, tapi dia naik setengah. Jadi kalau kalian mau main dari chord D pada umumnya, kalian harus naikkan setelannya setengah, stemnya setengah ya, gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini saya nggak tahu ini yang main siapa. Tapi yang gitar duanya main begini. Nah, kita coba. Dia main di D ya. Nah, senar satu ditambah-tambah aja. Gitu. Nah, di sini main dari 1 2 3 4 5 6 7 di fret 7 ya. Nah, di sini senar 2-nya di fret 8 ya. Itu berbarengan mainnya ya. Masuk bass dia. Ini dari A minor ya. G di E minor, di A minor, di D, di G, di E minor, terus begitu sampai akhir lagu ya. Saya mainnya A minornya begini, ini sebenarnya, tapi main di kunci kecilnya saja. Nah, kalau kalian ada mendengar nuansa Coldplay, saya rasa pedoman lagunya Noah atau Ariel, nuansanya semua lekat dengan Coldplay ya. Oke, kita coba part-part di tengah-tengahnya. Situ. Nah, cara mainnya dari A dulu ya.
Nah, senar 3 saat di fret 4 di kelingking. Senar 2 di fret 1 ya. Gitu aja. Di slide di fret 6 ya. Sorry, di fret 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kita ulang. Gitu. Lanjut, senar 2. Kita ulang ya. Oke, di sini senar 2 lanjut lanjut ya. Di situ ya. Nah, kita main ada di part tengahnya juga yang seperti ini. Oke, kita main dari fret 7, senar 4 dan senar 4 dan senar 3 ya. Senar 2 fret 3 ya. Atas saja dari atas ke bawah. Senar 1 fret 3. Senar 2 fret 7. Lalu di part-part selanjutnya dia ada seperti ini. Oke, saya main dari fret 9 ya, senar 3. Turun.
Oke, mainnya dari sini ya. Senar 2 ya. Oke, saya cukup. Tinggal diulang-ulang aja videonya kalau kurang jelas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.